Kos 150 derajat senilai dengan seperti yang kita ketahui bahwa 150 derajat ini berada di kuadran kedua, di mana kuadran kedua untuk kos itu bernilai negatif karena yang positif hanya sin dan kosek. Lalu untuk sudut relasi yang berada di kuadran kedua, ada dua, bisa menggunakan 90 ditambah alfa, atau bisa juga menggunakan 180 dikurangi alfa. Jadi, jika menggunakan 90 tambah alfa, cos 150 ini senilai dengan cos 90 ditambah, biar jadi 50, kita tambah dengan 60. Nah, karena cos di kuadran 2 itu negatif, lalu karena kita menggunakan 90 derajat, maka cosnya berubah jadi sin. Sin 60. Jadi, cos 150 ini senilai dengan negatif sin 60, yaitu nilainya adalah min setengah akar 3. Nah, kalau misalkan kita gunakan 180 kurang alfa, berarti cos 150 derajat ini senilai dengan cos 180 dikurangi 30. Cos di kuadran 2 itu adalah negatif. Karena menggunakan 180, maka cosnya tetap cos 30. Jadi ingat, cos 150 ini senilai dengan negatif cos 30. Dan cos 30 kita tahu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, jadi jawabannya sama-sama negatif setengah akar 3.